い。You jalan terus, Pa. You jalan, you ada ruang lagi, yo. You ada ruang lagi kan? Saya sendiri je, dorong terus je. Abang masuk ke kereta biru, masuk macam ni, abang lagi masuk macam ni. Betul kan? Betul tak? Bayar saya punya ni. Ini sudah patah. Hilanglah. Bayar 50. Tak cukup ke? Ini benda ni 50. Apa? Tadi susah tu. Dia langgar belakang considernya. Dan patutnya kalau masuk polis tu apa rasa dia kena. Tak tahulah.
biru. Betul, betul. Okay, lupa nak tunjuk. So, tadi dah pecah ni, kena langgar ni. Nasib baik ni je lah, yang lain aku tengok okay. Ni okay. Okay. Lain tak ada apa-apa lah. Ni scratch ni, dari radio dia tak apa, tak kisah. Uyang lah. Okay kot. So, tadi apa yang kau nampak, itu je kerosakan yang aku dapat. Alhamdulillah, tak apa. So, ni sebenarnya aku jumpa sel buyer ni. Aku jual barang sikit kan. Tunggu dia dekat Bukit Jalil. Yang food bag tak ada. So, mari kita masa untuk balik. Hai, petang semua. So, macam mana korang nampak kan dekat video tadi, aku tengah stres lah. Macam aku lihat tu, macam mana korang nampak tadi aku consider kena langgar belakang ah. Bukan apa, entah. Tengah marah lagi nanya ni. Cuba tenangkan diri. Tadi aku betul-betul dah tak terkata apa-apa. Tadi yang langgar aku tu Bangla ke apa, Nepal ke apa, aku tak tahu. Dia kata bukan salah dia. Tak tahu lah siapa-siapa, tapi bagi aku dah bagi banyak ruang lah antara dia dengan aku. Lepas tu dia main jalan je kan. Tapi entah macam mana pun. Geram sebenarnya. So, nak marah pun tadi rasa tak. Aku tak marah sangat tadi sebab rasa macam tak berbaloi ya. Dia pun tadi mamat dorang tu pun tadi bagi aku RM20 je. Tapi tak silap aku food pack ni harga dia lebih kurang RM35 lah yang tu lah. Kalau macam ni kan, aku tak nak main. I don't want to play the risk card, but well, macam mana korang berhati-hati pun kat jalan raya kan. Tadi korang nampak aku cuba nak ngelak kereta biru, lepas tu aku dah lepak elak, lepas tu dah langgar aku terus. Diri tu, sesiapa yang bawa motor korang ni lah, hati-hati lah, jangan jadi macam aku. Tapi tengok nasib je kot, nasib aku mungkin tak begitu baik, so kenalah hari ni. Dia fikir kak kalau
aku dah bawa hati-hati pun kena lah. Oi, aku tak bawa hati-hati lah, bawa macam bawa macam haram je. Bawa macam haram kan. Marah, marah. Kupet tu replaceable. Bang kata RM30 je. Oh fuck. Tak berbaloi untuk aku gaduh kat tengah-tengah jalan masa jam untuk RM35. Yelah, marah tu marah tapi sebabkan puasa kan. So kenalah. Bangla tu yang bodoh lah. Dah boleh cakap bukan salah dia kan. Mungkin tapi mustahil bukan salah dia. Satu je kat Malaysia ni, kalau kau langgar belakang, kau yang langgar waktu dari belakang, kau memang salah. So kau pergi balai polis pun, kau tetap bukan salah. Sebabnya bila kau duduk belakang kenderaan lain, kau kena bagi ruang lebih kurang dua, jarak dua kereta. Tak kira lah motor ke kereta ke, kau kena bagi ruang. Sebab bila aku lalu tengah, aku tak akan cucuk. Aku jarang sekali cucuk dekat-dekat orang depan aku. So untuk sesiapa yang bawa motor, kalau korang ikut lain tengah tu kan, janganlah tunggu pukul apa sangat. Tak cucuk sini lah, cucuk sana lah. Kita tak pergi ke mananya. At the end of the day, korang akan sampai agak kat destinasi ni. Tak ada lagi mana, tak dapat. Sebab kan jam kan, nak macam mana? Korang ingat boleh sampai sejam lagi awal ke kalau korang cucu jalan tu? So yang kereta tu, kalau kat jam tu, tak tahulah yang kat mana. Aku bawa kereta lah. Macam mana aku, aku tak pandai nak bagi apa nasihat. Tapi nak kata nasihat tu, kalau dah kena macam tu kan, dah kena accident, kalau rosaknya tak beberapa sangat, so korang cubalah tenangkan diri. Tak payah nak ikut perasaan sangat kadang-kadang. So kadang-kadang kalau korang ikut perasaan kan, dia akan jadikan benda tu lagi teruk. Bukan untuk orang tu, orang yang langgar kau, tapi kat kau juga. Beringat lah. Lagi-lagi pun masa bulan puasa ni kan, tak baik nak marah-marah. Tadi aku terdiam kejap dan aku fikir, aku tengok punya food pack aku dah patah. Atau aku tak ada food pack aku. Aku minta duit dia, so nak repair. Bangla tu tak ada duit, dia bagi aku RM20 je. Food pack tu pun dah lebih kurang RM35. Nah, tengoklah kejaya kedai, kedai harap-harap dah buka lah. Penat tanya ni. Penat, penat. Betul spoil lah. So guys, aku rasa aku tak ada nak cakap banyak pun. Bulan puasa tu, kan aku cakap kat korang kan, bulan puasa aku jarang ke cakap kan.
Aku nak kurangkan bercakap masa bulan puasa. Buka nanti mungkin boleh buat cakap banyak sikit lah. Tapi malam tu macam malas je nak buat vlog. Gelap lah. Aku dah lah labu malam. Sekarang lagi lah penyakit. So guys, macam biasa, comment lah and subscribe. Bye. Tambahan ya, ni klip tambahan aja. Selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa. Raya nanti ya, aku akan buat sehari sebelum raya aku akan upload video. Tak ada special lah. Motor ni pun tak masuk lagi, tak raya je. Kesian motor ni. Maaf lah sayang. Dah lah ni, lepas tu kena langgar lah tu. Ni salah aku ni, sorry lah. Aku tak berhati-hati ni. Aku tak tahu lah yang orang tu akan jalan macam tu, tak terima rasa kan. Tahu lah, mungkin Bangla kan, kat Bangla dia tak ada motor lalu kot tengah kan. Baik sangat orang sana kan. Itulah. Kat tu, kalau kat Malaysia ni tak biasa tu, aku tak tahu lah dari kain kan. So guys, tu je. Bye.